Saudara, satu orang tewas karena tertimbun pupuk dari truk yang terguling di Jalan Greges Barat, Asemoro, Surabaya, Jawa Timur. Truk bermuatan pupuk ini diduga mengalami kelebihan muatan dan terguling tepat di dua rumah warga hingga menewaskan salah satu pemilik rumah. Menurut saksi mata, truk bermuatan pupuk urea tersebut coba menghindari mobil dari arah yang berlawanan. Namun, sopir truk yang mengarahkan kendaraannya ke sisi kiri justru akhirnya mengalami kecelakaan. Selain pemilik rumah yang tewas, dua korban lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka ringan.